Assalamualaikum Lor, masih berjumpa kembali sama Asriati di sini ya Lor ya. Kali ini Lor, Aci makannya pakai lalapan daun-daunan semua. Daun-daun ini semuanya serba mentah Lor. Tapi tenang Lor, insya Allah aman, sudah dicuci bersih air mengalir tadi. Jangan remehkan, ini semuanya hanya daun ya Lor ya. Daun-daun semua ini Lor, banyak mengandung bagi kesehatan untuk tubuh kita. Tapi tidak usah disebutkan satu persatu ya, nanti kelamaan. Binahong, ini ada daun lontas, ada daun kelor, dan ini ada pepaya, dan ini Lor ditemani sambal terasi, dan ini tempong. Nah, langsung aja ya Lor ya. Tapi sebelum nonton videonya Aci, tolong jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share-nya. Seperti biasa ya Lor, sebelum makan berdoa dulu. Allahumma bakkum fi ma tuhibbun. Pertama ya Lor, yang akan Aci buat lalap yaitu ini daun lontas. Ganti ini daun binahong. Semua ini ya Lor ya, banyak mengandung untuk mengobati kesehatan bagi tubuh kita ya Lor. Jangan pandang remeh, ini hanya daun-daunan ya Lor ya. Ini ganti daun binahong ya Lor. Aku hanya ambil daunnya aja ya, batangnya nggak usah. Daun kelornya Lor ya. Ini daun kelor.
telurnya sekalian dihabiskan juga ya. Pokoknya mantap lor, pokoknya sehat bagi untuk tubuh kita lor. Ya, daun pepayanya dan ini kembangnya juga ya. Kembangnya juga bermanfaat untuk kesehatan lor. Tinggal kempungnya ya lor ya, kempung atas. Alhamdulillah ya lor, udah habis semua, Aci udah kenyang sekali. Tinggal tempongnya dua aja, nggak apa-apa ya lor ya. Nah sekarang Aci sudah sampai di sini dulu ya lor ya. Terima kasih teman-teman dan sedulur sudah selalu setia menemani Aci. Tolong yang menonton videonya Aci jangan lupa di like, subscribe, komen dan share-nya. Sampai di sini dulu ya lor ya. Assalamualaikum.